Halo Insan Mangoro, selamat datang kembali di channel YouTube kita Save Data dari CNC Indonesia dan Monster Chip Indonesia. Di video kali ini kita akan mereview buzzer dan alarm. Tujuannya biar bisa bantu teman-teman untuk memilih buzzer atau alarm yang tepat yang sesuai untuk project teman-teman. Kita disclaimer terlebih dahulu nih. Di sini buzzer yang akan kita uji adalah buzzer tipe aktif. Jadi buzzer aktif, di mana dengan hanya memberi tegangan maka buzzer akan langsung menyala. Baik buzzer dan alarm, keduanya itu merupakan jenis indikator suara. Seperti yang kita ketahui, indikator itu ada yang bentuknya cahaya, suara, dan juga display. Nah, untuk buzzer ini adalah salah satu indikator suara. Perbedaan buzzer dan alarm sendiri memiliki perbedaan dari segi penggunaan dan besarnya suara. Buzzer biasanya memiliki suara yang cenderung kecil, diperuntukkan sebagai indikator suara panduan atau peringatan ringan. Dan buzzer itu hanya ditujukan untuk jangkauan yang terbatas. Sedangkan alarm biasanya diperuntukkan sebagai suara peringatan yang keras, cadas, memiliki suara yang nyaring, dan ditujukan untuk jangkauan area yang luas, serta memiliki nada tertentu. Biasanya nadanya itu membuat kita nggak nyaman. Jadi teman-teman, jika membuat proyek alarm peringatan untuk maling, maka pakailah alarm, jangan pakai buzzer yang suaranya kecil. Soalnya lucu juga kalau kita ada alarm maling, tapi suaranya hanya kedengaran oleh malingnya, sama aja dengan bohong. Atau sebaliknya, kita membuat alarm kebakaran, tapi karena kita pakainya buzzer, maka suaranya hanya kedengaran 1-2 meter, itu lebih nggak make sense. Oke, langsung saja. Di sini kita review beberapa buzzer yang kita jual di toko kita. Ada buzzer 3 pol, buzzer 5 pol, modul buzzer 5 pol. Kemudian ada buzzer yang bisa kita supply dari tegangan 3 sampai dengan 24 pol. Dan terakhir adalah buzzer yang putih ini, SFM27. Ada yang tipe 1 di mana suaranya itu continuous seperti buzzer biasa. Ada yang tipe 2 yang intermittent, dia udah otomatis suaranya terputus-putus. Kemudian kita juga ada alarm, di sini ada alarm yang 12 volt DC dan juga ada yang AC 220 volt. Oke, langsung saja kita uji. Di pengujian ini kita akan gunakan decibel meter, walaupun kita nggak yakin ini bisa menggambarkan tingkat suara dari buzzer. Tapi kita coba dulu aja, nanti kita akan lampirkan datanya. Pertama, kita akan uji dulu tegangan 3 volt ini. Kita akan beri tegangan 3 volt tentunya, dan berikut ini adalah suaranya. Suaranya ini kecil, tapi ini karena masih ada tutupnya. Dan kalau kita buka tutupnya, ini dia suaranya. Meski buzzer ini ratingnya 3 volt, akan tetapi buzzer ini aman sekali kita supply pakai tegangan 5 volt. Jadi gak masalah, teman-teman belinya yang 3 volt atau 5 volt, dua-duanya bisa kita pakai untuk dua tegangan sekaligus, baik di 3 volt maupun 5 volt. Oke, kita coba yang lain. Yang ini adalah buzzer 5 volt. Kita akan coba dan berikut ini suaranya.
sepintas sama, namun jujur ini suaranya lebih sedikit lebih kecil dibandingkan Badger 3 pol, namun lebih soft. Bisa kita suplai juga dari tegangan 3 pol, bahkan sampai 7,5 pol dia nggak masalah. Lanjut ke Badger yang modul. Nah, Badger yang modul ini karakternya itu mirip dengan Badger 3 pol. Suaranya lebih nyaring dibandingkan Badger 5 pol, tapi dia lebih melengking, nggak soft. Lanjut ke Badger yang hitam, yang ini itu Badger yang lebih gede ukurannya. Dia bisa kita suplai dari tegangan 3 pol sampai 24 pol. Karakter Badger ini suaranya mirip seperti yang sebelum-sebelumnya jika kita kasih tegangan 3 sampai 5 pol. Namun suaranya akan lebih nyaring lagi jika kita beri tegangan 12 pol apalagi 24 pol. Kita akan lanjut ke Badger yang putih ini atau Badger SFM27 yang tipe 1, dan silahkan dengarkan suaranya. Kita akan setel dari tegangan 3 pol hingga 24 pol. Dari segi karakter, Badger ini tuh suaranya cukup melengking, sangat melengking sekali, apalagi jika kita pakai 24 pol. Dia tuh suaranya nyaring, cuman nggak senyaring klakson kayaknya. Lanjut ke yang putus-putus atau SFM27 yang tipe 2, dan berikut ini adalah suaranya.
Tingkat suaranya itu sama kayak yang continuous, hanya saja ini tuh putus-putus tanpa perlu kita program, dia udah otomatis terputus-putus. Jika kita perhatikan, buzzer yang putus-putus ini, jedanya itu semakin besar sesuai dengan tegangan yang kita berikan. Oke, kita simpulkan dulu dari pengujian yang kita lakukan. Kita dapat beberapa kesimpulan dan rekomendasi buat teman-teman. Yang pertama mengenai buzzer 3 pol dan 5 pol. Ternyata baik yang 3 pol maupun yang 5 pol bisa teman-teman gunakan di kedua tegangan tersebut. Jadi buzzer 5 pol bisa teman-teman supply paket tegangan 3 pol, hanya saja suaranya tidak begitu nyaring. Dan sebaliknya, buzzer yang 3 pol juga bisa teman-teman pakai di tegangan 5 pol, gak masalah. Malah suaranya lebih nyaring dari buzzer 5 pol yang diberi tegangan 5 pol. Untuk karakter suaranya, buzzer 5 pol ini lebih soft, sedangkan 3 pol itu lebih melengking. Yang 3 pol ini cocoknya dipakai untuk project-project seperti alarm token listrik. Sedangkan yang 5 pol ini mungkin kayak indikator mesin ATM. Enak aja rasanya, bersahaja. Untuk yang modul, yang ini tuh karakternya itu lebih mirip seperti yang buzzer 3 pol. Lanjut untuk kesimpulan buzzer SFM27, buzzer ini cukup nyaring dan sangat fleksibel. Bisa teman-teman gunakan untuk berbagai level tegangan, baik project yang tegangannya 3 pol seperti Node MCU, atau 5 pol seperti Arduino dan microcontroller pada umumnya, atau bisa juga 24 pol seperti TLC. Suaranya nyaring, dan khusus yang putus-putus atau yang intermittent, dia itu enaknya buat buzzer peringatan. Sehingga nggak perlu kita program, bunyinya dia udah otomatis putus-putus sendiri. Oke, untuk alarm pengujiannya kita akan uji di next video selanjutnya di part 2 agar videonya nggak terlalu panjang. Baiklah teman-teman, yuk lanjut aja ke next video di part 2.